DIY Plus pertama di Malaysia itu gimana guys ya? Aku penasaran banget guys. Jadi DIY Plus Malaysia ini bukan namanya doang yang plus guys, cuma itu tempat luas barang semua di plus-plusin guys. Dan paling unik itu jalan trolinya guys untuk ke lantai 2. Wah gila, sumpah keren banget guys. Dan juga ada eskalator tentunya guys. Dan yang paling menarik mata tuh ini guys. Jadi pas kita mau naik lantai 2 itu ada kayak rekomendasi-rekomendasi penting gitu guys, yang membuat mata pengunjung tertarik guys, yang jelas ya. Dan selain itu di lantai 2 ini banyak barang-barang kebutuhan dan banyak barang-barang mainan seperti ini yang membuat mata anak kecil terpukau, jatuh cinta pandang pertama guys. Sumpah keren banget. Dan ada makanan, jadi kapan lagi gitu pergi beli kebutuhan rumah, beli makan, semua lengkap langsung pulang guys. Gila gak cuy? Tapi guys, untuk sekarang sih rame banget guys, karena memang tempatnya the best guys, sumpah. Jadi oleh karena itu guys, kalian harus cobain guys pergi ke sini. Thank you for watching.